Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Bang Dan di sini. Kali ini Bang Daniel mau unboxing lagi nih guys. Yo, unboxing. Kalian mau tahu Bang Daniel mau unboxing apa? Enggak. Ikutin terus ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Biar Bang Daniel semangat terus berkarya, berkonten ria, and berbagi informasi dengan kalian. Bang Daniel kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Thanks yang udah subscribe. Moga yang subscribe sehat selalu dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin. Langsung aja yuk. Let's go. Mau ngapain lo? Nah guys, minggu kemarin kan Bang Daniel udah on sini nih guys. Di channelnya Jamblang TV ya. Unboxing Kamen Rider Amazon Neo Alpha Jamblang TV ya guys. Kemudian Bang Daniel juga udah pernah unboxing ini guys, Kamen Rider apa nih, Zo, di channel Jamblang TV juga guys ya. Link videonya ada di deskripsi guys. Nah, kalian bisa lihat di situ ya. Terus di minggu sebelumnya juga Bang Daniel udah pernah unboxing yang namanya Kamen Rider Gaze. Ya, di channel di sini Bang Daniel guys. Link videonya ada di deskripsi juga ya. Tonton juga ya, please. Oke, sekarang Bang Daniel mau unboxing sesuatu yang baru lagi nih guys. Unboxing Kamen Rider. Tada. Kamen Rider Night Rogue. Dari Kamen Rider Buyo. Let's go. Oh yeah. Sebelum mulai jangan lupa subscribe guys, subscribe ya, subscribe biar Bang Daniel semangat terus ya unboxing dan bikin video yang kayak begini. Let's go. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Oke guys, kita langsung mulai unboxingnya. Mana ya, tara. Goblok. Kamen Rider Night Rogue. Seperti ini guys penampakannya. Iya. Apa lu lihat-lihat? Seperti ini guys penampakannya. Oke, di depannya tuh ada tulisan SHF Figuard Night Rogue. Oke, produksi Bandai.
Di sini ada logo Tamashii Nation-nya ya guys. Terus di sini ada logo Kamen Rider Build. Terus di sini ada si Kamen Rider Negro-nya itu sendiri ya guys. Tidak ada. Tidak ada. Di sininya ada karakternya. Oh, dia pakai pistol guys. Ada pistolnya tuh. Oke. Udah di sebelah sininya, di sebelah kanannya. Oke. Biasa epic guard juga. Wah, ini dusnya penyok guys. Karena ditumpuk-tumpuk gitu guys. Oke, langsung aja kita unboxing. Pertama-tama kita siapkan pisau. Ya. Yeah. Mana sih pisaunya? Oh, ini dia. Apa lu lihat-lihat? Katakan pisau. Pisau. Oke, pisaunya udah ada, guys. Langsung aja yuk kita unboxing. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan guys. Buka solatip box mainan baru tuh. Aduh. Dah enak banget pokoknya. Kita mulai guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lemas anjir. Kusajo, doshimasu? Hotoke. Enak banget, sumpah. Oke, kita buka aja langsung, guys. Aduh. Oh yeah, my god, oh my darling, oh my god, oh my god. Aduh, kenapa bisa enak banget sih ya? Ribet nih kacamata. Oke, kita lihat langsung guys. Kita zoom. Oke. Oh iya. Pantes ada yang kurang. Lampunya nggak dinyalain guys. Ntar ya, lampunya nyalain dulu. Ah, ribet anjir. Nah, terang benderang kan. Mati. Nice. Aduh, ribet anjir. Taruh. Ini dia guys, action figure-nya. Kita buka guys. Aduh, anjir. Enak. Oke, kita lihat guys. Action figure-nya. Wow. Dia ini guys. Mantap ya. Mantap tenan guys. Dia tuh detailnya cakep ya. Oke, kita bisa lihat guys. Nah, kepalanya itu dia kendor ya. Enggak kayak yang ini guys. Kalau yang ini kayaknya susah buat ngangguk-ngangguknya. Kalau ini kendor guys. Karena beda harga juga apa nggak tahu ya. Padahal di sini ada kerahnya juga ya, sama kayak SHF New Amazon. Tapi ya
Ini kok longgar banget guys, jadi dia bisa kretek kretek. Good movement. Okay. Kimochi. Oh iya. Yeah. Ini bisa mangut-mangut ya guys. Duduk-duduk anak metal, anak metal, anak metal. Duduk-duduk-duduk-duduk. Duduk. Jadi dia bisa gini. Iya. Yeah. Longgar ya. Terus dia nangganya seperti ini guys, nanggah, nanggah. Kalau bahasa Indonesia nanggah apa sih? Aduh, lupa. Terus belakangnya guys, belakang kepalanya. Mungkin baterainya di sini kali ya. Dia kayak ada baut-baut gitu di sini ya. Cuma oke. Lanjut di bagian apa namanya? Bahunya. Oh, bahunya bisa begini, guys. Bisa ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Ya, ini juga sama, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Oke, lalu tangannya. Wah, ribet anjir. Kita mesti gini dulu guys, baru dia bisa ini. Soalnya kalau nggak dibeginin tuh mentok ininya nih, si siripnya. Oke, okay. Terus yang ini juga. Oh, kalau yang ininya nggak bisa guys, ininya nggak bisa di nggak bisa diputar ya. Yang ininya nggak bisa diputar. Nah, nggak bisa diputar guys, mati dia. Oke, okay. Tapi yang ininya bisa nih. Lihat, yang ininya bisa. Aduh, anjing copot. Wah, copot anjir. Kumaha tuh ieu teh? Kumaha tuh ieu teh? Copot apa patah sih? Ah, ngeri. Ya Allah, ya salam. Anjir copot guys. Ah, man, please deh. Please deh. Oh, udah bisa guys. Ngeri juga ya. Ngeri, 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 ngeri anjir, ngeri, ngeri, ngeri pada copot. Oke. Okay. Oke, okay, nah ini ke atas dan ke bawah ya. Sip. Nggak copot lagi kan? Oh, ngecopot guys, alhamdulillah kirain patah anjir. Terus untuk bagian dadanya tuh guys, dia agak sedikit nggak bisa ngebungkuk banget ya. Nah, karena ketahan sama ini guys, ketahan sama ini. Nah, oke, okay. Lanjut di bagian pergelangan tangannya. Oh, dia sama guys, bisa berputar 360 derajat. Next detailnya tuh, oh, sikutnya dia ada bautnya guys. Ih, bener-bener robot ya, kayak robot banget gitu nih Kamen Rider. Terus di sini ada kayak knalpot gitu guys. Nah, mungkin nih Kamen Rider kerjanya di bengkel kali ya, bengkel modifikasi. ada knalpotnya banyak, 1 2 3 4 5 6 knalpot guys. Tuh lihat tuh. Emang knalpot kok berisik, emang apa? 7 sama di sini. Ya Allah. Ini Kamen Rider apa anak bengkel sih? Terus di bagian pahanya nih guys. Paha. Dia cuma bisa begini guys. Oh, bisa begini juga, bisa begini, bisa begini. Nah, tekstur dari pahanya itu kayak dilapisin karet, guys. Jadi kayak di filmnya itu ya. Sama kayak di filmnya. Terus untuk beltnya ini kayak yang buat ngelangsingin badan yang dipakai cewek, apa tuh namanya? Korset ya? Ini Kamen Rider-nya lagi diet kali ya, pakai korset begini. Oke, okay, nice.
Terus pantatnya itu dipakein, guys. Oke. Terus pelindung dengkulnya. Bisa kalian lihat. Nice. Nice. Oke. Pelindung dengkulnya. Ini. Pelindung dengkulnya. Terus dia bisa begini. Sama ininya begini, guys. Nah, ininya gini. Terus sama ininya juga bisa ditekuk. Ah, sepatunya nggak ada mereknya, guys. Sepatunya nggak bermerek dia. Bukan anak Hypebeast ya. Nggak ada merek sepatunya. Oke. Okay. Nice, guys. Oke, lanjut. Di dalamnya tuh kita dapat 6 tangan, guys. Tangan pertama. Wow. Ya, tangan pertama, guys. Wow. Oke, detailnya ciamik banget. Ciamik. Detailnya tuh mantep, guys. Video, wadidaw. Aduh, tangan Mimin jelek. Tangan Bang Danila jelek, guys. Oke. Lanjut. Susah ya. Susah. Bentar. Oke, lanjut. Tangan keduanya. Wow, tangan keduanya gini, guys. Wah, ini anak The Jack kayaknya. Anak The Jack ini. Yeay. Oke, logo kayak simbol-simbol anak The Jack ya. Kan begini anak The Jack ini gini. Yeah. Terus ini ada lagi gini. Halo. Nah, bisa kalian lihat, guys. Oke. Okay. Next. Begini juga kayak yang tadi ini mah. Terus begini juga. Wow, sama kayaknya ya. Kiri kanannya sama. Iya, kiri kanannya sama, guys. Di satu posisi. Jadi enggak ada yang. Terus di bawahnya itu, lah ini gimana bukanya? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Oh, yes, ini dia, guys. Senjatanya. Nah, ini dia senjatanya, guys. Senjatanya seukuran gini ya, guys. Kecil tuh, kecil banget. Nah, senjatanya tuh kayak gini, guys. Detailnya tuh cakep, guys. Kalau kurang lampu. Nice. Di sini kayak ada. Oh, ininya bisa diputerin, guys. Nah. Jadi kayak keran air gitu ya. Jika di mana air mengalir sampai jauh. Lucu ya. Terus di sini ada yang namanya apa tuh? Energi botol kali ya atau apa disebutnya? Kebetulan Bang Daniel nggak ngikutin Kamen Rider ini sih, tapi biasanya ininya bisa buat berubah gitu ya, ini botol energi ya, kalau nggak salah. Oke, okay. Detailnya cakep, guys. Tuh lihat. Oke, okay. Segitu aja, guys, isi dari Kamen Rider Night Grow. Match. Bat.
match. Bet. Missed match. Bet. Missed match. Oke okay guys, sekian dulu unboxing and review Bang Daniel di sini ya. Oke, okay, jangan lupa like, comment, and subscribe ya di channel di sini Bang Daniel and Jamblang TV ya guys. Oke, okay, oh ya yeah, untuk perbandingannya seperti ini guys. Padahal sih lebih masih suka sama yang ini guys. Kamen Rider Amazon Neo Alpha guys, ya yeah, bandannya sih masih suka yang ini guys, ya yeah, suka banget sama yang ini, belum tergantikan pokoknya. Walaupun udah ada si Kamen Rider Nightcrow, tapi bandannya sih lebih suka yang ini guys, detailnya itu cakep, emang sama-sama cakep sih, tapi bandannya lebih suka yang ini. Oke okay guys, thank you yang udah nonton, thank you yang udah subscribe. Moga rezeki kalian lancar and sehat selalu ya guys. Thank you. Dadah.